Hasil dan klasemen Euro 2020. Grup neraka memanas. Spanyol niat lolos nggak sih? Hasil pertandingan dan klasemen fase grup Euro 2020. Tiga laga digelar beruntun mulai Sabtu 19 Juni 2021 malam hingga Minggu 20 Juni 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Spanyol lagi-lagi hanya mampu meraih hasil imbang. Tim asuhan Luis Enrique ditahan imbang oleh Polandia dengan skor 1-1 di La Cartuja, Sevilla. Spanyol mampu unggul lebih dulu berkat gol yang dicetak Alvaro Morata di babak pertama. Polandia sukses menyamakan kedudukan berkat sundulan Robert Lewandowski di babak kedua. Berkat hasil ini, Spanyol harus puas menduduki posisi ketiga di klasemen sementara grup E dengan poin 2, sedangkan Polandia menduduki peringkat 4 dengan poin 1. Masih belum ada yang bisa dipastikan lolos dari grup ini. Sementara itu, persaingan sangat ketat terjadi di grup F yang memang sejak jauh-jauh hari sudah digadang-gadang bakal menjadi grup neraka di pentas Euro 2020 kali ini. Prancis yang di laga sebelumnya susek mengengahkan Jerman kini justru hanya mampu bermain imbang 1-1 kala menghadapi tuan rumah Hungaria. Hungaria unggul pada menit ke-45 lewat Attila Viola. Pada menit ke-66, Perancis mencetak gol yang menghindarkan mereka dari kekalahan lewat aksi Antoine Griezmann. Kemudian Portugal yang di matchday pertama sukses menghajar Hungaria kini harus menyerah dari Jerman dengan skor 2-4. Dua gol Jerman lahir dari aksi bunuh diri pemain Portugal, masing-masing Ruben Dias dan Rafael Guerreiro. Sementara itu dua gol lainnya dicetak Kai Havertz dan Robin Gosens. Portugal sendiri mencetak 2 gol masing-masing lewat aksi Cristiano Ronaldo dan Diogo Jota. Hasil pertandingan Euro 2020 pada Sabtu malam dan Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Grup E, Spanyol versus Polandia 1-1. Grup F, Hungaria versus Prancis 1-1. Portugal versus Jerman 2-4. Bagaimana menurut kalian? Salam olahraga.